Kita semua ni sama ada muda ke tua ke, sehat ke sakit ke kaya ke miskin, sedang berjalan menuju pada satu noktah. Semua sekali. Ya, semua kita sedang bergerak. Bergerak untuk sampai satu noktah yang orang panggil kiamat. Kiamat-kiamat ni ada dua. Satu kiamat kecil, satu kiamat besar. Kiamat kecil ni kematian kita semua. Ya, tu kematian. Dahsyatnya mati ni disebut sebagai kiamat kecil. Ya, pasal apa sebut kiamat kecil? Sebab kena kita atau kena orang lain. Kita seorang. Adapun kiamat besar, semua kena. Bukan saja manusia, binatang kena, gunung ganas kena, matahari, habis semua kena. Ya. Jadi mati ni disebut sebagai kiamat kecil. Setiap kita, kita akan jumpa saat waktu mana ya, tak ada siapa boleh tolong. Sebagai kiamat. Kiamat ni tak ada siapa. Siapa kita tepik orang tak mari tolong kita. Sama juga waktu kita mati, tak ada siapa. Doktor pakar pun tak boleh nak buat gapo dah. Ya. Doktor pakar ke orang tua ni tak boleh buat gapo. Siapa waktu kita sedang menuju ke titik tersebut. Tapi titik ni bukan titik akhir. Ya. Titik pindah. Pindah, kita ada lima alam. Alam ruh, alam perut mak kita, alam rahim. Yang ketiga, alam dunia. Lah ni. Lepas ni, alam kubur, alam barzah. Lepas alam barzah, alam akhirat. Jadi, depan kita ni ada dua lagi alam. Kita ni duduk tengah-tengah ni. Dan ketentuan alam barzah dan alam akhirat tu, dia tentu lah ni. Amalan kita lah ni. Siapa-siapa yang masuk kubur, maka kubur dia sama ada jadi satu taman syurga ataupun satu lubang depan liban neraka, na'uzubillah. Maka dia masuk kubur tu ketentuan. Mati tidak menentu. Jangan kita tengok bila ada orang mati teruk, kita kata Allah melambung tubuh dia bila Azrail cabut nyawa, teruklah dia. Tak. Tidak mesti. Dan tidak mesti kita tengok orang tu mati, Allah mudahnya mati. Tengah beli nombor ekor, mati. Yeah. Tengah duduk, tengah minum teh, mati. Mudah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau ada orang mari wayak ke aku bahawa ada orang mati muda, aku tak percaya. Yeah. Aku tak percaya. Pasal apa? Kerana Aisyah tengok Nabi wafat. Orang paling Allah sayang Nabi Muhammad SAW. Yeah. Kata Aisyah, kalau ada orang mari wayak ke aku bahawa ada orang mati muda, aku tak percaya. Boleh jadi muda tu pada mata kita je. Bukan pada orang mati. Yeah. Pada mata kita Allah mudahnya. Kita tengok dia. Tapi dia dirinya, Allah Rabbi, Allah saya yang tahu. Yeah. Sebab tu para ulama sebut apa Nabi ni pada zahirnya susah. Yeah. Pada zahir, padahal dia ni tak ada gapo. Orang yang dijamin syurga oleh Allah Taala, Allah paling redha. Kata ulama supaya kita orang lain ni ambil iktibar. Kalau Nabi setara ni, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apatah lagi kita.